Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pecinta channel YouTube Pangeran Kubang. Alhamdulillah, kembali kita meliput dari Bumi Sikabu-Kabu ya, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapo, Kota Provinsi Sumatera Barat. Tempatnya di lokasi yang sangat viral, terutama di kalangan milenial, yaitu Sawah Balengge Sikabu-Kabu. Nah, ini dia kondisinya, pemandangannya sangat indah. Sangat indah sekali, nampak Kota Payakumbuh ya. Dan Kabupaten 50 Kota dari sini, terutama daerah Taram. Nah, ini dia gubuknya. Ada danau yang sangat indah. Nah, di sini yang sangat spesial adalah menikmati miso tulang ya. Miso tulang Sawah Balengge. Tetapi mungkin kurang beruntung Pangeran Kubang ke sini karena sedang tutup ya. Jadi pengelola usaha ini sedang pergi liburan bersama karyawannya. Tetapi jangan khawatir, kita tetap bisa menikmati keindahan di lokasi Sawah Balengge Sikabu-Kabu, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapo Kota, Provinsi Sumatera Barat ini. Oke. Ya, pecinta channel Pangeran Kubang, kita akan mewawancarai salah satu pengunjung di sini. Yang kebetulan rencananya juga makan miso tulang di Sawah Balengge ini, tetapi sedang tutup ya. Tetapi tidak ada salahnya kita tetap mewawancarai beliau untuk menanyakan kesan beliau berkunjung ke sini. Oke. Okay. Ya, pecinta channel Pangeran Kubang, masya Allah, sungguh luar biasa karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dia yang dinamakan Sawah Balengge di Sikabu-Kabu, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapo Kota, Provinsi Sumatera Barat. Ya, sangat indah sekali bertemankan langit biru dan awan putih. Ya, pecinta channel Pangeran Kubang, ini dia suasana yang sangat indah ya di Sawah Balengge Sikabu-Kabu. Sangat luar biasa sekali karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Jadi di sini selain kita bisa menikmati indahnya alam Sikabu-Kabu, Sawah Balengge, kita juga bisa menikmati miso tulang. Misalnya ke sini sama mereka kita hanya sekedar bisa menikmati minuman karena tutup ya, sedang liburan pengelola di sini. Dan untuk mencapai lokasi ini, bagi pecinta channel Pangeran Kubang yang ingin menikmati miso tulang di Sawah Balengge ini, silakan datang ke sini. Lokasinya tidaklah sulit mencarinya. Kita masuk saja dari simpang SMA 2 Payakumbu, lurus saja. Oke. Dan kita akan menikmati sensasi TS dari Sawah Balengge ini ya. Kapan-kapan kita akan berkunjung lagi ke sini untuk menikmati miso tulang di Sawah Balengge. Paus. Ya, pecinta channel Pangeran Kubang, kita akan langsung mewawancarai salah seorang pengunjung di sini yang kebetulan berkunjung ke Sawah Balengge di Sikabu-Kabu ini. Dan bagaimana kesan beliau ya? Nah, ini dia beliau. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri Pak dengan Bapak siapa? Ya, saya Ustadz Ugi dari Kubang. Dari Kubang Pak ya. Saya Pangeran Kubang Pak dari channel YouTube Pangeran Kubang. Ini Bapak sedang menikmati TS di Sawah Balengge Sikabu-Kabu Pak ya. Ya, segar sekali. Segar ya. Sekali Pak. Nah, sudah berapa kali Bapak ke sini? Baru ini perdana. Baru perdana. Nah, bagaimana kesannya Pak? Wah, luar biasa ya, pemandangannya indah, sawahnya luar biasa. Apa kayak jenjang gitulah. Kayak jenjang Pak ya. Wah, pemandangan luar biasa. Ya. Sangat luar biasa sekali karunia Allah Pak ya. Bagi kita mungkin yang suntuk di rumah, mungkin ini salah satu alternatif. Salah satu alternatif. Untuk apa ya? Memunculkan inspirasi baru. Inspirasi. Ya. Nah, ini sangat bisa nih jadi destinasi wisata alam bagi pecinta ya. Channel YouTube Pangeran Kubang, Pak Ustadz ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan Bapak kesini lagi nanti dan bisa mengajak teman-temannya, Pak. Insyaallah. Oke. Kepada teman-temannya, mari kita bersama-sama ke sini yang luar biasa, pemandangannya luar biasa. Iya. Dapat menggugah jiwa kita. Aduh, menggugah jiwa.
Oke. Nah, untuk mencapai lokasi ini kemana nih kita harus tempuh jalannya, Pak? Ya, dari Payakumbu, dari Payakumbu, terus tadi ke Batangagam, kan? Terus ke SMA 2 Payakumbu mungkin, Pak, ya? Masuk ke dalamnya, Pak, ya? Oke. Ini sebenarnya kita bisa menikmati miso tulang di sini, Pak. Wah, iya. Tapi sayang kebetulan pengelolanya sedang liburan bersama karyawannya, Pak. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa menikmati keindahannya, Pak, ya. Oke. Sugar. Ya, terima kasih, Pak Ustadz. Semoga tetap sehat ya, Pak Ustadz, ya, dan bisa kesini lagi bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai, Pak, ya. Ya, pecinta channel Pengarang Kubang, demikian vlog kita di sawah Belengek si kabu-kabu ini. Tetap cintai alam kita, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan dibagikan. Dan jangan lupa juga kunjungi channel, punya channel YouTube, Pak? Iya, Ustadz UG, Pak, ya. Di sana menghadirkan ceramah, Pak, ya. Oke, jangan lupa subscribe juga channel beliau, dan tentunya juga channel Pangeran Kubang. Lambaikan tangannya, Pak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.